Salam Media Sriwijaya. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi salah satu kediaman keluarga korban tenggelam di kolam retensi Lebak Karya yang berada di Jalan Lebak Murni Sako Palembang beberapa waktu lalu. Pada kunjungan tersebut di Jalan Karya Sakti Kelurahan Sialang Sako, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023, Wakil Wali Kota Palembang yang didampingi Camat Sako, petinggi Partai Nasdem Palembang Syamsul Rusman dan kader Nasdem Mohdivo Alam itu, disambut orang tua korban almarhum Faiz. Wawako juga sempat memberikan santunan, termasuk Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Palembang Mohdivo Alam ikut memberikan santunan uang tunai dan sejumlah bahan pokok kepada orang tua korban yang berduka. Wawako Palembang Fitrianti Agustinda menyempatkan melihat kondisi kolam retensi Lebak Murni tersebut, dan ke depan harus ada perhatian serius dari pemerintah kota Palembang agar fasilitas umum itu bisa dinikmati masyarakat dengan aman, mengingat sudah ada 3 korban meninggal dunia di lokasi tersebut. Tapi apa yang meninggal karena memang bermain atau berada di kawasan ini. Oleh karena itu, saya tentu datang ke sini karena rasa prihatin yang mendalam, karena ini bagian dari anak-anak juga, memantau bagaimana kondisi kolam retensi ini, dan tentu berharap, karena memang ternyata kolam retensi ini juga masih meninggalkan beberapa persoalan, termasuk aset ini sebenarnya belum diselesaikan oleh pemerintah kota Palembang. Nah, saya berharap ini bisa kita awali dengan baik untuk kita selesaikan terkait masalah pembelian aset ini, sehingga pemerintah kota Palembang betul-betul bisa memperbaiki ya kolam retensi ini. Mungkin nanti kita pasang pagar atau kita buat dam, sehingga orang yang berada di kawasan kolam retensi ini tidak mengalami musibah seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara ini dipasang apa? Ini sepertinya sedang ada pengerjaan juga dari pemerintah kota Palembang, tapi kita belum mendapatkan laporan lebih jelas. Akan tetapi tadi sudah disampaikan oleh pemilik, sebenarnya aset ini sebenarnya masih ada juga yang belum selesai, yaitu pembayaran sisanya. Nah, inilah yang kita ingin menindaklanjuti. Kami berharap nanti bisa diselesaikan segera ya oleh pemerintah kota.